Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera di Chinese New Year. Selamat datang semua. Pagi ini kita bertuah sekali lagi dapat sesi tazkirah. Kali ini adalah yang kali ke-84 ataupun kita panggil dia siri 84. Maksudnya setelah bermula setahun lepas kita dah ada siri yang 84. Sekali lagi ya, saya ingin mengalu-alukan penceramah kita. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusan fakulti, sekiranya ada dekan, imbalan dekan, tolong dekan, kursi jawatan, ketua program, profesor-profesor, profesor madya, syarah kanan, pensyarah, pegawai sains, orang jurutera. Sekiranya ada pencerah-pencerah daripada luar fakulti, pagi, assalamualaikum. Pagi ini, saya adalah moderator dan saya juga lah apa yang kita panggil pengerusi majlis ya. Jadi buat dua dalam satu. Mungkin sedikit introduction, sedikit alu-aluan. Kita setiap hari datang pergi ke tempat kerja, kemudian pukul 6, 6:30 kita pun balik. Kemudian you know, mungkin umur kita telah pun 8 ataupun 52, kita tiba-tiba rasa sakit yang amat sangat, kemudian tiba-tiba kita tahu yang kita memerlukan satu pembedahan jantung ataupun pembedahan yang memerlukan ni, bukan pembedahan yang kecil-kecil ya, pembedahan yang sukar yang boleh menyebabkan kematian. Jadi tujuan sesi tazkirah pada pagi ini adalah untuk kesihatan kita, perkara yang kita boleh ambil dan kita boleh laksanakan dalam kehidupan seharian kita supaya kita tidaklah terperangkap dengan situasi yang seperti saya cakapkan tadi. Kita sibuk dengan pekerjaan harian kita setiap hari dan kita langsung tidak memberikan perlindungan kepada kesihatan kita. Pagi ini kita ada penceramah Colonel PA. PA ini maksudnya pertahanan awam. Ya. Colonel PA Prof. Madya Dr. Muhammad Nizam bin Nazaruddin, merupakan pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan. Sedikit latar belakang beliau. PhD beliau adalah di dalam sport science. Merupakan bekas National Under 23 Rugby Player. Ini belum lagi kita ada penceramah yang seorang pemain rugby. National pula tu ya, maksudnya peringkat kebangsaan. Former National Rowing Team Southeast Asia, Sports Science Course Educator ISN, World Rugby Educator, World Rugby Coaching Match Official. Mungkin kita boleh bertanya nanti sekiranya ada membuat kerja referee dan sebagainya. Head of Sabah Football Club Science Team. Jadi tanpa melengahkan masa, kita menyebut Colonel PA Prof. Madya Dr. Muhammad Nizam. Terima kasih pengurus majlis, sahabat saya Dr. Zamri. Jadi tanpa membuang masa, saya cuba share dulu saya punya screen, tapi senang kita berkongsi sedikit sebanyak ilmu lah, not only teori tapi juga dari segi pengalaman, pengalaman saya untuk kita kongsikan.
Sebentar. Nampak ya? Okey, sekali lagi terima kasih banyak-banyaklah pada pihak fakulti Jutraan dan Alam Bina kerana menjemput saya lah. Jadi untuk seperti yang telah disebutkan tentang CV saya tadi, ada sebenarnya tak ada apa sebenarnya, biasa saja. Sebab saya ni memang seorang boleh dikatakan atlet lah daripada sekolah. Seterusnya saya sambung belajar mewakili universiti. Saya belajar di UPM dulu, universiti masa tu universiti pertanian lagi, dan telah berkecimpung dalam sukan lah. Dan pernah satu ketika tu saya terpaksa membuat keputusan sama ada saya nak sambung degree saya dalam doktor veterina sebab diploma saya ni kesihatan hewan. Jadi tapi disebabkan kesibukan doktor veterina ni, jadi saya terpaksalah memilih program pendidikan jasmani. Jadilah cikgu kan. Jadi kerana minatnya terhadap sukan itu. Jadi semasa tu tak ada sains sukan, hanya ada pendidikan jasmani. Jadi saya memilihlah pendidikan jasmani ni. Dan di situlah kejayaan sukan saya mula, apa kata orang tu, mula digilap. Seterusnya di dalam universiti itu saya mewakili Negeri Sangor, mewakili Malaysia, seperti yang tuan pengerusi kita sebutlah. Dan akhirnya saya terpilihlah untuk menjadi pengadil. Saya merupakan antara pengadil yang bertuah kerana dah pernah mengadili perlawanan tujuh sebelah World Series di Hong Kong, Dubai, Singapura. Yang paling jauh saya pernah tiup di France, di Spain, Spanyol. Tak pernah terfikir untuk terbang sampai ke sana. Akhirnya rezeki saya lah. Dan saya juga tiup beberapa perlawanan kelaikan Piala Dunia Rugby dan juga Sukan Commonwealth 98. Kalau pernah ingat, saya antara pengadil perlawanan akhir ketika Commonwealth 98 lah. Begitulah kejayaan saya. Saya juga telah bertugas sebagai pegawai belia dan sukan di UPM. Selepas saya graduate, saya jadi cikgu sekejap. Saya menjadi pegawai sukan di UPM. Saya pernah menjadi pengarah pusat sukan. Dan seterusnya saya beralih kepada pesyarah lah di UMS selama 17 tahun mengajar sains sukan. Dan akhirnya pada September tahun lepas, saya berhijrah lah. Saya mungkin di kali terakhir lah, saya berhijrah ke UKM. Kawasan kawasan saya, Bangi, Serdang ni kawasan familiar lah kan. Okay, so jadi saya juga pernah dijemput lah untuk beberapa series ceramah seperti inilah contohnya. Kalau nak ikut sebenarnya kenapa dia orang panggil saya ni, mungkin sebab saya punya sejarah lah kan, sejarah. Kalau pernah tengok ini 2009. Saya ketika 2009 dulu, saya tak tahu apabila saya pindah ke Sabah ni agaknya makan tu sedap, makanan sedap, seafood murah. Tiba-tiba badan saya naik. Berat badan saya, mungkin tuan-tuan tak percayalah kalau saya sebut berat badan saya ada 110 kilo ketika ini. Dan baju saya triple XL. Dan saya pun tak tahulah macam mana. Dan saya pernah ditegur oleh dekan saya ketika itu. Dia kata, ini ke pesyarah sains sukan? Macam mana nak jadi model kepada pelajar? So saya kata, saya pemain rugby. Memanglah badan saya macam ni. Tapi itu semua alasan kan. Jadi saya pun anggap itu sebagai satu cabaran oleh dekan saya. Saya cakap dengan dekan saya. Saya kata, okay boss, I take your challenge, I will prove to you. Jadi daripada situlah saya berazam untuk membuat sedikit transformasi lah. Okay? Dan akhirnya pada 2019, saya pun tak sangka macam mana badan saya boleh jadi macam tu. Okay? Sebenarnya ada faktor lain. Contohnya, dah lama duduk Sabah ni, tiba-tiba ada suspek gout pula. Allahuakbar. Makan banyak sangat seafood kan. Lepas tu berat badan pun dah berat, lutut pun dah sakit. Sampai ada satu doktor India ni bagi tahu saya, dia kata, Nizam, kau insaf lah, dia kata. Lepas ni kau tak boleh berlari lagi dah. Because you are too heavy. Lutut dah mungkin cedera dan sebagainya. Jadi ini antara faktor-faktor yang
menguatkan lagi azam saya untuk melakukan transformasi lah. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya mula dengan berbasikal. Tapi bukan yang ni lah, basikal murah. Basikal murah ketika itu, mountain bike dulu. Cakap saja apa saja acara di Sabah tu, semua saya masuk. Tak kira lah masuk hutan berapa kilometer saya masuk. Tak apa nombor last, tapi tak pernah tak habis lah. Jadi selepas itu apabila berat badan dah makin kurang, lutut dah makin kuat, saya pun macam biasalah kita upgrade lah basikal kita kan. So nak tahu tak harga basikal berapa? Okay. So saya sanggup membelanjakan sampai ke RM50,000 satu basikal. Untuk pengaturan basikal saya ni bernilai, selepas upgrade semua dia bernilai RM50,000. Saya pun tak sangka duit mengalir macam tu, tapi because of minat, saya ni lah sanggup berbelanja. Melabur lah kita sebagai melabur. Okay. Gambar ni, Dr. Nizam, maksudnya gambar yang kita tengok ni basikal ni harganya RM50,000. Betul. Okay. Ini baru satu, ada lagi empat. Okay. Ini minat, minat. Saya nak menunjukkan bahawa apabila kita dah berminat, kita berazam, kita sanggup melaburkan apa saja untuk kita punya gaya hidup kita yang barulah. Okey, seterusnya saya terus kepada swimming. Sebelum tu saya ada berlari. Apabila dah lutut dah okey, saya masuk pertandingan adalah 5 km, 10 km. Saya nak cerita satu ketika saya takut berlari. Masa tu sebab saya takut lutut saya. Pernah satu hari tu saya berbasikal mountain bike di dalam hutan. Tiba-tiba rantai saya putus. Jadi saya terpaksa menghabiskan lagi 30 km dalam hutan dengan menolak basikal. Jadi saya habiskan, dan daripada situlah saya tahu yang saya boleh berlari. Dah mula boleh berlari. Dan saya pun masuklah apa-apa cara 5 km, 10 km sampailah saya menyertai beberapa marathon, 42 km di Semenanjung dan juga di Sabah lah. Jadi itu telah menunjukkan bahawa saya boleh berlari. Dan saya akan meneruskan saya punya aktiviti lah. Seterusnya saya memilih berenang pula sebab lari dan berbasikal ni melibatkan lower body kan. Terpengusi, bawah saja. Jadi seterusnya macam mana aktiviti yang melibatkan seluruh badan. Jadi seterusnya saya memilih renang. Sebab renang ni satu, dia impak pada badan lutut kita ni kurang. Sebab kita tak perlu menggunakan berat badan kan. Jadi kita hanya menggunakan muscle-muscle utama kita, core muscle kita untuk melakukan renang. Jadi pun saya train. Saya pun dulu batu ni tenggelam. Jadi saya training, akhirnya dah boleh timbul, dan seterusnya saya terus pergi ke apa nama cardio ni maksudnya swimming dengan jarak yang lebih lama, masa yang lebih lama. Alhamdulillah saya dapat berenang lah sejauh. Okey, dan saya juga pernah dipanggil lah untuk beberapa siri TV dan sebagainya untuk share saya punya perjalanan hidup ini, experience saya. Seperti gambar inilah, saya pun tak sangka macam mana badan saya boleh begini. Okay, but nothing impossible. Pada saya nothing impossible, tak ada yang mustahil. Kalau kita ada kehendak dan kita ada kemahuan dan kita mula, tak payah tunggu, kita mula. Ini dah tahun baru, baik kita berazam, tidak saja berazam tapi kita teruskan. Okay, nanti saya akan share bagaimana proses yang mudah lah kan. Okay, alright. So apabila dah masuk pertandingan ni semua, saya buat networking dan sebagainya, saya banyak saja kenalan baru. Okay, tapi mungkin ada tuan-tuan kenal kan, ni siapa ni, kita punya pelakon kita kan, di antara sahabat-sahabat lah yang mula-mula masuk. Dia pun masa tu mula masuk, saya pun mula masuk, tapi dia advance sikit lah, dia cepat, because dia bekas swimmers kan, jadi dia cepat sikit. Macam kita ni terikat dengan pekerjaan. Okay, so kita kena ambil masa yang terluang lah. Dan saya pun telah menghabiskan beberapa siri Ironman, Desaru, Langkawi dan sebagainya lah. Ini merupakan satu kepuasan. Untuk pengetahuan, yuran Ironman ni bukan murah. Kalau yang half 70.3 ni, dia punya paling murah tu 1,000 lebih. Yuran sahaja. Okay. Kalau yang full Ironman ni 3,000. Tapi apa nak buat, because
inilah satu sukan yang kita kata sebagai torture diri sendirilah. Bayar mahal untuk mendera diri sendiri. Tapi akhirnya pada saya, saya tahu kemampuan saya tahu kemampuan fizikal, psikologi, mental, dan apabila saya dapat mengharungi cabaran ini, saya akan bawa ni dalam kehidupan saya dan dalam alam pekerjaan dan sebagainya lah. Okay. Dan seterusnya, not only that, because the experience, the academic, the apa yang apa nama tu, ialah knowledge tentang sains sukan dan sebagainya. Saya pun macam pengusi tadi bagi tahu, saya terpilih sebagai penasihat sains sukan Sabah FC. Sabah FC sekarang ni dia layak untuk AFC, Asia Football Championship. Okay. Sepatutnya hari ini saya on the way pergi Thailand ya bersama pasukan, sebab kami ada training season di Thailand yang menghadapi 4 perlawanan. Okey, tapi kita macam biasalah, kita bukan senang-senang nak pergi OC kan, kita kena mohon, kena tengok. So saya kata saya minta dikecualikan untuk siri ini, tetapi nanti apabila bermulanya Liga Super saya akan join team lah. Okey, saya bantu beberapa atlet. Ini salah satu pemain import Sabah yang baru tiba daripada Brazil. Dia mengalami kecederaan dalam bulan lepas. So saya cuba bantulah membuat rehab pada pemain ini. Okay. Alright. So ini sedikit latar belakang saya lah. Jadi kita terus ke topik kita. Kenapa topik kita hari ini begitu penting? Saya nak share because saya rasa bersalah kalau saya tak share. Sebab saya kalau boleh, saya nak di universiti ni kita ada satu budaya bersukan atau budaya aktiviti fizikal, di mana kalau boleh kita ada masa di mana staff-staff kita ni diberi kebenaran untuk beriadah. Macam pengusi kata tadi, kita datang awal, kita terus masuk office, lepas tu kita balik lewat. So bila masa? Jadi mungkin dengan adanya kata orang support, motivation daripada PTJ sendiri, saya rasa staff kita boleh menggunakan masa yang adalah. Macam saya datang pagi, saya akan berlari dulu di stadium. Kalau ada orang perasan lah, saya akan berlari di stadium dulu, 5 km, 10 km. Lepas tu saya akan pergi ke fakulti, saya akan mandi dan saya akan meneruskan tugas lah. Dan petang kalau ada masa, saya akan singgah dulu, saya akan pergi swimming pool ataupun saya berlari lagi lah. Jadi itu rutin saya. Saya terpaksa buat gitu sebab saya kena maintain gaya hidup saya lah. Jadi tak mustahil untuk yang tuan-tuan dan puan-puan untuk mencuri masa ataupun menyediakan sedikit sebanyak masa untuk diri kita sendiri. Okey. Jadi mungkin tuan-tuan pernah dengar juga kejadian-kejadian yang berlaku, yang tiba-tiba berlaku. Especially saya ambil dalam sukan lah. Kalau kita tengok gambar yang pertama tu, ini berlaku depan mata saya sendiri. Semasa saya menyertai maraton, Borneo Marathon di Kota Kinabalu, pelari ini sikit lagi nak finishing, tapi dia collapse. Jadi apa yang menarik sebenarnya, apabila kejadian ini berlaku, kita dapati daripada dia punya jam smartwatch dia, Garmin dia tu, kita dapati dia telah melebihi kadar nadi dia, maximum heart rate dia. Jadi jam tu menunjukkan masa dia meninggal tu, jam tu menunjukkan dia dah lebih daripada maksimum heart rate. Jadi sayanglah, sepatutnya apabila kita ada smart watch macam ni, kita boleh detect bila kadar nadi kita dah tertinggi dan kita need to, kita sepatutnya kita mula perlahan lah kan. Jangan paksa diri. Sebab badan kita akan memberi memberi tanda-tanda. Dia akan berkomunikasi dengan kita. Dia larat lagi ke tak, jadi itu. Dan yang latest ni ialah sahabat kita lah, pesyarah di UPM, saya rasa Fakulti Veterina, yang baru ni beliau arwah ni finish ya, dia lepas saja garisan terakhir baru dia collapse. Okay, jadi kalau kita tengok ni kebanyakan disebabkan oleh serangan jantung lah, disebabkan oleh dia banyak faktor, kita pun tak tahu. Sebab kebanyakan mereka ni apabila kita tengok sejarah dia, dia pernah berlari. Dia ada training dan sebagainya. Tapi ada faktor-faktor lain yang mungkin mereka tak dapat detect. Mungkin dari segi salur darah dia, jantungnya, yang
kadang-kadang kita lupa untuk membuat tahunannya, check up dan sebagainya. Okay, alright. So tajuk ni akan berkaitan lebih kepada kita punya ni lah, jantung dan apakah aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan. Okay, jadi semua orang kata cergas, cergas, cergas kan? Apa tu cergas? Cergas ni biasanya kita kita boleh melakukan apa saja aktiviti fizikal tanpa merasa penat. Mungkin tuan-tuan pernah tak naik tangga? Di fakulti ada tangga tak? Atau semua naik lift? Okay? Saya pernah masa 110 kilo tapi bila saya naik tangga, saya tercungap-cungap. Saya kata, ya Allah, baru dua tangga, saya dah tercungap. Apa dah jadi pada diri saya? Kan? Jadi maksudnya, jantung saya ni, bila dia tak cukup pump, dia tak cukup pump darah saya ke seluruh badan. Maksudnya, naik tangga tu saya terpaksa pump lebih banyak berbanding orang yang lebih cergas. Orang yang lebih cergas mungkin 2-3 circle, kita memerlukan sampai 8-7 circle pump darah. That's why kalau kita lepas naik tu kita tercungap-cungap, bila kita cuba check kadar nadi kita, kita akan dapati kadar nadi kita tinggi. Okay? Itu menanda bahawa jantung kita terpaksa pump lebih banyak, lebih kerap untuk fulfill apa peredaran darah dalam badan kita lah. So, apa yang kita perlu buat? Okey, bermula daripada rumah kita lah, daripada katil kita. Okey, tuan-tuan cukup tak tidur? Soalan pertama. Ada yang kata, okey, saya dah berumur, tidur tak perlulah. Tidur apa sekejap cukuplah sebab banyak kerja dan sebagainya. Okey, tapi sepatutnya ini tidak boleh menjadi alasan lah. Sepatutnya kita kena cukup tidur sebab tidur yang cukup tu bagaikan apa sesuatu yang penting sebab dia ada efek pada metabolisme badan kita. Dia juga ada impact pada mood kita. Kalau orang tak cukup tidur, apa akan berlaku besok pagi? Kita boleh nampaklah muka orang yang tak cukup tidur, kan? Mood dia kurang, konsentrasi kurang, kadang-kadang kemahiran dia pun boleh terpengaruh. Betul tak? Stres, dan juga mungkin dari segi dia punya pernafasan dia, kardiovaskular pun boleh terpengaruh lah. Okay? So kita sekurang-kurangnya 6 ke 8 jam lah sehari kita perlu tidur. Jangan tidur lewat. Kalau saya suka tidur awal, saya bangun awal. Okay? So kalau di Sabah tu saya pukul 9 saya dah tidur dah. Sebab pukul 4:30 saya dah bangun pagi kan. Kita semayang tahajud ke apa. Lepas tu saya boleh exercise, berlari dan sebagainya. Okay? Jadi untuk memastikan bahawa jantung kita sihat, jadi kita kena pastikan bahawa peredaran darah tu berjalan lancar. Jadi that's why tidur tu adalah rehat. Rehat untuk kita punya sistem peredaran darah kita. Dari segi imunisasi pun penting. Kalau kita tak cukup tidur, sistem dalam badan kita, imun dalam badan kita akan berkurangan. Dan ini akan mengganggu dari segi peredaran darah kita lah. Dan also tidur yang cukup juga akan membantu dari segi menajamkan minda kita. Sebab tak kita tak boleh nak fikir lebih mendalam. So pastikan tidur itu cukup. Okay? Boleh ya? Okay, seterusnya. Diet. So ini pun susah. Apa yang ada kita makan. Jadi kalau bolehlah kita pastikan bahawa diet kita tu seimbang. Dia senang saja dia punya, kalau ikut Kementerian Kesihatan kita, dia pinggan tu kita bagi tiga. Okay? Kan? Mungkin ada yang pernah tengok kan? So macam mana kita nak agihkan antara protein, lemak dan juga karbohidrat? Okay? So dari segi kuantiti dan kualiti. Dia senang saja. Apa yang kita makan, dia akan menjadi simpanan tenaga, kalori, okay, yang kita gunakan untuk tenaga. Tapi kalau apa yang kita makan dengan apa yang tenaga yang kita keluarkan tak seimbang, contohnya makan banyak, kalori banyak kita simpan tapi tenaga yang kita gunakan kurang. So kalori ini, tenaga ni akan menjadi lemak. Dia akan apa berada dalam badan kita lah. Jadi kita kena pastikan apa yang kita makan tu cukup untuk tenaga yang kita akan gunakan. Right? So masa-masa makan pun penting. Jangan makan malam. Kalau boleh, jangan makan
lewat malam sebab apabila kita makan lewat malam tu kita nak tidur kan. So kita tak, badan kita tidak bergerak dan sebagainya, tidak akan berlaku pembakaran kalori, so dia akan menjadi simpanan lemak. Jadi seperti yang dicadangkan oleh penyelidik, breakfast tu kita ambil lah yang heavy sikit. Okay, so lunch tu agak sederhana, kalau malam tu boleh-boleh dia dia semakin sedikit, dan kalau boleh awal awal sikit makan, eh okay, like say pukul 6 pukul 7 tu kita dah dah habis kita punya dinner lah. Okay, alright, so seterusnya bersenam. Kenapa bersenam? Macam kita bagi tahu tadilah, bila bersenam ni fizikal kan, kita kena gerakkan badan, kita kena bakar lagi kalori kita, kita kena pastikan otot-otot kita tu bersedia. So dia berbeza, orang yang cergas. Contohnya saya pernah, kawan saya ni atlet, dia pernah jatuh motor dan kaki dia kena gilis dengan kereta. Okay, tapi apabila dia bangkit, injury-nya kurang, tak ada, hanya cala-cala. Berbanding dengan orang yang tidak cergas, mungkin ototnya tak kuat, tulangnya tak kuat, apabila dia jatuh, dia kecederaan tu lebih tinggi. Mungkin tuan-tuan pernah merasai kot, kalau tiba-tiba turun tangga kan, kita terseliuh cepat sangat kena, berbanding masa kita muda dulu. Masa muda dulu kita terseliuh sikit masih boleh, masih tak cedera. Tapi sekarang ni possibility untuk kecederaan tu lebih tinggi, disebabkan mungkin ialah not only kita punya faktor usia, tapi dari segi physical kita. So senaman juga membantu dari segi kardiovaskular kita lah, kita punya heart, kita punya paru-paru, dan untuk menguatkan lagi otot-otot kita lah. Okay, jangan lupa flexibility. Flexibility pun penting. Kelenturan. That's why kalau ada masa ambil yoga. Saya pun pernah masuk yoga ni, memanglah kebanyakannya perempuan yang masuk yoga, tapi disebabkan apabila saya menyertai Ironman triathlon ni, banyak acara, jadi saya perlukan flexibility sikit badan saya. Jadi saya join kelas-kelas yoga, dan saya dapati memang benefit lah, memang memberi kebaikan kepada saya, khususnya untuk pergerakan badan saya yang melibatkan sendi dan otot, yoga. Mungkin bolehlah di fakulti kan, organize sesi yoga untuk ahli-ahli semualah. Alright, so minum. Ini pun kita pun kadang-kadang lupa minum air. Banyak sangat bekerja tapi lupa nak minum. Kenapa? So air ni penting dari segi hidrasi lah. Badan kita, seperti kita tahu bahawa dalam badan kita ni dipenuhi oleh air kan. Jadi air ni penting, dan dia juga sistem untuk perkumuhan lah. Kita membuang semua toksik-toksik dalam badan kita. Kalau boleh kita minum, dicadangkan 16 gelas atau beberapa liter. Saya rasa macam 3 liter something like. 2 liter ke sehari, 2-3 liter lah, atau 16 gelas lah paling senang. Untuk membantu dari segi sistem pencernaan kita dan juga tenaga. So kalau boleh kita cuba tengok kulit kita, sama ada kalau kulit kita tu kita tekan, kalau dia tidak kembali, lambat kembali, maksudnya tak cukup lah air dalam badan kita. Jadi pastikanlah. Maksudnya minum air ni bukan sekali minum, 16 cawan ni, gelas ni. So you kena sentiasa. Okay, sikit-sikit lah, satu gelas, lepas tu berapa jam ni satu gelas dan sebagainya. Okay, okay, seterusnya, nyah toksik. Okay, apa maksudnya? Mungkin pernah kan, mungkin kita pernah ambil minuman-minuman yang dikatakan membantu, membantu untuk membuang toksik-toksik dalam badan kita. Contohnya, timun kan, tomato, ini pun bagus sebenarnya. Apa nama kalau dekat shopping complex tu air-air yang ada ni yang toksin dan sebagainya. Tapi kita pun boleh buat sendiri. Actually kita boleh buat sendiri dan kita just minumlah. Okey, ni pun baik. Okey, satu lagi. Ni kadang-kadang apabila kesibukan kita lupa. Jangan ponteng makan. Bila pagi dah lewat kita lupa breakfast. Dah lupa breakfast dah sampai tengah hari. Perut dah lapar. Jadi kita makan pun dah
dalam kuantiti yang banyak kan. Ha, dah terlebih-lebih kita makan. Lepas tu kita lapar lagi. Ini yang bahaya. Apabila kita terlalu lapar, kita skip makan kita, jadi kita akan mengambil lebih banyak. Lebih banyak, lepas tu dia akan sentiasa lapar, dia akan sentiasa makan. Tapi kalau kita boleh adjust kita punya makan, kalau saya tak tahulah, boleh tak dalam 5 kali sehari, contohnya breakfast, lepas tu minum pagi tu antara tengah hari dengan tu kita ambil sedikit kan, lepas tu break tu lunch, lepas tu minum petang kita ambil sikit, lepas tu malam. Jadi kalau kita boleh konsisten this 5, cukup dalam kuantiti yang sesuai. Jangan skip. Bila skip kita akan rasa lapar dan kita akan makan terus makan. Okay. Alright. Ini merokok pada yang merokok lah. Saya tak tahu, ada orang kata saya merokok sampai 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 tua pun tak mati juga kan. Tapi proven by research scientifically, dia kata ada kesan lah. Ada kesan merokok. Terutama sekali kepada kita punya paru-paru. Okay. Alright. So kerabat rokok ni kan dikatakan sebagai ada 4, lebih kurang 4,000 bahan-bahan chemical. 400 toksik seperti karbon monoksida, tar dan sebagainya lah. Okay. Dan kajian juga menunjukkan bahawa dia ada kaitan dengan kanser. Serangan jantung, stroke dan sebagainya lah. Sebab dia melibatkan penutupan coronary artery tu. Okay. Alright. Minuman, ni pun sama, alkohol ni kepada yang minum lah. Sebenarnya pun tak kita galakkan, tapi disebab bagi yang Muslim dia tidak saja haram, tapi dia memang ada kesan yang tidak baik lah. Bergas pun sama, kalau boleh elakkan minuman yang bergas. Okay. Right. Seterusnya, yoga meditasi ni macam beritahulah. Tapi dalam kita dalam Islam pun kadang-kadang apabila kita bersembahyang kan, kita berwirid dan sebagainya pun, tu salah satu juga meditasi untuk apa, menenangkan fikiran kita, dekatkan diri kepada Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau pada exercise lain ada contohnya yoga dan sebagainya lah. Okay. Ini juga akan mengurangkan dari segi stres kita. Okay. Untuk melawan depresi dan juga untuk membina balik hormon-hormon, meseimbangkan hormon-hormon kita lah, selain dari segi flexibility. Okay, probiotik mungkin ada yang mengambil suplemen-suplemen macam saya ambil oil fish. Okay, omega dan sebagainya lah. Sebab badan dengan faktor umur dan sebagainya, kalau nak masuk Iron Man dan sebagainya, saya memerlukan suplemen-suplemen inilah. Tapi walau bagaimanapun, dapatkan khidmat nasihat daripada pakar, doktor dan sebagainya lah sebelum kita mengambil. Sebab banyak produk tapi kita tak tahu produk mana yang bersesuaian dengan kita dan mungkin dia ada fungsi-fungsi yang berlainan. Okay. Jadi ini beberapa yang kita boleh ambil lah. Okay, seterusnya. Apa aktiviti yang sesuai? So kita pergi basic lah. Kita tak payah kalau boleh yang orang lain, orang buat. Jadi kita pilih. Okay, yang pertama sekali, paling murah. Tuan-tuan pun boleh buat petang ni dan sebagainya. Berlari dan berjoging. Okay? Exercise yang paling murah. Kita boleh mulakan dengan jalan dulu. Tak pakai selipar pun tak. Kita berjalan. Berjalan, kita panggil berjalan perlahan pun tak apa. So kita berjalan. Semakin lama kita tambahlah. Sama ada dari segi kita tambah jarak, tambah masa. Okay? Dan apabila dah boleh berjalan dengan jauh dan sebagainya, bolehlah kita berlari. Ataupun kita jogging dulu. Okay? Jogging. So ini semua adalah senaman aerobik. Okay. Beza running dengan jogging ni, dia adalah dia punya intensity. Betul tak? So, lari tu lebih laju. Jogging tu dia lebih perlahan. Okay. Walau bagaimanapun, dua-dua ni memberi kelebihan yang samalah. Lebih kurang. Cuma, kalau kita dah cergas, kita bolehlah terus berlari. Dan berlari ni mungkin kita boleh pergi
lebih jauh, okay, dan dia melibatkan otot-otot yang lebih besar lah, okay. Jadi bila-bila boleh buat. Cuma saya ada nak bagi beberapa tips lah. Kalau boleh kita pilih masa kita berlari lah. Jangan pilih waktu yang time orang sibuk. Ambil kalau boleh cari kawasan-kawasan yang sesuai untuk kita berlari. Jangan tepi jalan, jalan sibuk orang pergi kerja kita nak berlari. Ini yang kebanyakan yang viral sebagainya inilah dia. Berlari di tepi jalan, berbasikal di tepi jalan, time orang sibuk. So we have to choose. Kita kena pilih masa-masa tempat yang sesuai. Okey, masa tu ada orang kata pagi ke petang sesuai. Tapi sebenarnya tak kisah sama ada pagi ke petang, kita boleh pilih. Tapi kalau boleh sebelum kita melakukan ni, kita rasa, kita kalau boleh kita tanya badan kita, adakah badan kita bersedia atau tidak. Of course lah, bila kita bangun pagi, dia cergas kan. Tapi waktu petang, kita kena tengok juga. Kita masih ada lagi tak tenaga ketika itu. Kalau ada tenaga, okey kita boleh berlari. Kalau tak ada tenaga, jangan paksa. Kita takut. Kecederaan boleh berlaku dan mungkin ada tak boleh kaitan dengan kita punya kardiovaskular lah. Alright. Seterusnya yang saya nak tunjuk tadi ialah dia berkaitan dengan kardiovaskular jantung kita. Okey, apa beza atlet dengan orang biasa? Okay. Sebab saya hari tu saya bila saya beli rumah, rupanya bila kita dah berumur ni kan. Takaful ni dia very rigid sikit lah. Dia nak kita kena buat medical check up. Jadi saya beli rumah baru ni di belakang di UKM lah, area UKM. Dia nak saya buat medical check up. So bila saya medical check up ni, rupanya heart rate saya ni, heart rate rehat saya ni terlalu rendah. Jadi saya pun tak tahu siapa yang baca. Doktor kata okey, tapi saya tak tahu orang pihak takaful ni siapa baca. Is it a doctor or what? Dia kata heart rate saya ni abnormal. Jadi sampai saya tak dibenarkan, tak dapat insurans takaful untuk membeli rumah. Jadi saya beli rumah tu tanpa insurans takaful lah. Jadi saya pun heran. Jadi bila kita you know have some kita chat dengan beberapa pakar perubatan, sebenarnya atlet ataupun orang yang cergas, memang kita punya kadar nadi rehat kita lebih rendah. Macam saya kadang-kadang bila saya duduk-duduk pun saya punya heart rate dia 40 lebih. Okay. Tapi kalau kita start berjalan, dia akan naiklah 70-80. Tapi bagi orang yang tidak cergas dan sebagainya, dia masa rehat dia lebih tinggi. Kadar nadi rehat dia. Jadi bagaimana kita nak tahu kadar nadi rehat? Kalau boleh, waktu selepas kita bangun, terus kita cek kadar nadi ataupun kita pakai smartwatch kita. Tengok. Ketika itu, berapakah kadar nadi? Itu sebab kita boleh lepas bangun tidur kan? Itu kadar nadi rehat. Jadi itulah menunjukkan bahawa dikatakan abnormal. Jadi kalau kita tengok jantung sebenarnya, kalau atlet ni biasanya dia punya apa nama jantung, struktur jantung dia lebih kebal. Jadi apabila dia pump darah dia besar, dia lebih besar lah. Jadi bila dia pump darah, dia sekali pump, maksudnya banyak volume darah tu dapat diagihkan ke seluruh badan. Berbanding dengan orang yang tidak cergas, you memerlukan mungkin lebih 3 ke 4 kali pam satu badan dapat darah. Peredaran tu. Jadi jantung orang yang cergas dengan orang tak cergas tu berbeza. Okey. Jadi kita kena jagalah jantung kita. Okey, seterusnya kesihatan lutut dan tulang belakang. Macam saya dah cakap tadi kan, bila saya dah bertambah berat badan, saya berlari dah start sakit. Bila cek-cek, saya punya lutut tu dah, dia punya bendalir antara lutut tu dah berkurangan. Jadi tulang bertemu tulang. Jadi bila dia bergeser tu yang sakit. Disebabkan berat badan itu 110 kilo. Jadi saya terpaksalah kurangkan berat badan dahulu sebelum berlari. Jadi kita kena jagalah kita. Even tulang belakang, cara kita tidur, kita punya tilam dan sebagainya kena jaga. Kadang-kadang kita terpaksa membeli bantal, bantal yang ada apa struktur, berstruktur untuk support kita punya tulang belakang ataupun tengkuk kita. Okay, so sekarang alhamdulillah apabila dah berat dah kurang, dah mulai exercise, lutut tu semakin kuat lah. Okay, so kita kena jaga.
Okey, dan kajian pernah menunjukkan bahawa daripada 675 orang marathon runner ni, apabila dia ni selalu berlari, berjoging, dia dapat mengurangkan arthritis. Arthritis ni adalah penyakit berkenaan dengan sendi. Sendi tersakit apabila di bergerak dan sebagainya. Jadi kalau boleh, bila kita exercise, berlari dan sebagainya, dia boleh membantulah dari segi masalah tulang belakang dan juga lutut kita, arthritis dan sebagainya. Okey, berlari juga membantu dan membaiki memori kita. Jadi sebab apa? That's why biasanya bila saya berlari ni saya rasa lebih tenang selepas itu. Sebab selepas berpeluh, darah mengalir dan sebagainya, saya dapat fokus. Saya dapat apa nama tu? Apabila kita menggunakan minda kita, kita memikirkan sesuatu, kita merancang sesuatu, ini lebih memudahkan kita. Okay, so berlari juga membaiki memori kita lah. Okay, seterusnya ada orang menggunakan larian itu sebagai mengekalkan berat badan ideal. Ini yang saya buat sekarang lah, 5 km setiap pagi. Untuk burn balik kalori yang daripada makanan yang kita ambil lah. Okay, so kita kena kekal. Okay, so berapa? Sebenarnya senang dia pengiraan dia, pengiraannya apabila kita kena tahu berapa langkah ataupun larian yang kita buat itu berapa kalori yang boleh dibakar. Okay, so sekarang ni banyak smart watch, handphone pun sebenarnya boleh yang kita boleh calculate jarak kita lari, langkah kita, so dia akan maklumkanlah berapa, walaupun tidak tetap tepat, tapi ia boleh menjadikan satu indikator lah kan, sama ada berapa kalori yang kita bakar. Okay, alright. Seterusnya, larian juga boleh meningkatkan imuniti. Dia membaiki dia kita punya antibody, sel-sel darah kita, dan juga membantu dari segi kita punya sistem pernafasan kita. Jadi kalau kita ada masalah pernafasan ke apa, kita cuba berlari. That's why dia akan memberi tekanan kepada jantung kita dan jantung kita akan develop lah untuk intensity yang lebih tinggi. Okay, seterusnya merendahkan insulin. Kalau siapa ada masalah kencing manis, insulin dan sebagainya, larian ni juga boleh mengurangkan glukos dalam darah kita. Okay, so diabetes lah, sesuai untuk diabetes. Jadi kalau kita tengok kebanyakan di taman-taman kita nampak kan orang-orang lama ataupun saya tak tahulah, sebab certain saya pergi contohnya kebanyakan Chinese lah, dia yang dah kata orang tu dah berumur ni, mereka pagi-pagi akan berlari, berjalan dan sebagainya because they know kebaikan berlari tu. Okay, alright, seterusnya membantu tidur. Apabila kita exercise, kita berlari dan sebagainya, malam tu insyaAllah kita akan rasa penat dan kita akan memudahkan kita tidur lah. Sebab kadang-kadang kita ni kan malam-malam tu masih makan lagi, jadi apa, energy tu belum tengah bakar, kita terus tidur. Macam mana kita nak fokus kan? Sebab badan kita sedang memproses makan itu. Jadi dengan adanya exercise, dia akan membantu dari segi tidur lah. Mengurangkan stres dan depresi pun ada. Saya kalau saya stres-stres ni, saya suka berlari je. Pedulilah saya pakai earphone, saya pakai gear saya semua, kasut apa semua, saya akan berlari dengan mendengar lagu. Jadi tengoklah, tiba-tiba tengok dah 1 jam lari, lepas tu dah 2 jam. Lepas tu saya akan rasa lebih tenang. Jadi ini untuk mengelakkan stres dan depresi lah. Okey, apa aktiviti yang kedua boleh? Berbasikal. Ini mahal sikit lah dia punya hobi ni. Mahal sikit. Tapi dia ingat tak dulu selepas PKP kan, kita dapat keluar, berbasikal ni macam satu cendawan tumbuh. Semua beli basikal. Kan? Kecil, besar, semua macam seolah-olah macam keluar daripada gua. Dan stok yang saya dimaklumkan, stok basikal di kedai ni habis. Tak ada. Terpaksa import lagi.
Dan di sinilah harga basikal tu tiba-tiba dia naik, 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 naik. Sampai sekarang lah naik. Saya pun kalau nak beli baru, saya dah tak mampu dah. Okay? Terlalu mahal. Tapi lately ni saya dapati bahawa trend basikal ni dah berkurangan balik. Ramai yang mungkin dah jual basikal ataupun menggantung basikal lebih lama daripada menunggang basikal lah. Kan? Dah tak ada keperluan sebab dia banyak buat benda lain. Dia dah lupa. Dia dah lupa kesengsaraan waktu PKP. Dia dah ada aktiviti-aktiviti lain. Okay? So kenapa berbasikal? Sekali lagi, berbasikal ni sebenarnya low impact pada kita punya lutut. Yang bermasalah lutut dan sebagainya. Macam saya dulu mula-mula saya dengan berbasikal. Jadi kita berbasikal. So berbasikal ni kalau penat, selepas lajak tu kita biarlah basikal kita lah. Atau turun bukit kan. So kita boleh rehat. Cuma masalah naik bukit lah. So kalau naik bukit tu, tukar je lah gear. Kena belajarlah macam mana nak tukar gear basikal. Okay? So basikal ni, berbasikal juga boleh membantu mengurangkan berat badan. Okay? Dan dia sebenarnya dia lebih relax sebab kita berhadapan dengan alam sekitar. Kita tengok kanan, tengok kiri, tengok orang kan. Dia lebih, sebenarnya dia lebih seronok. Jadi kita pun tak tahu tiba-tiba kita dah berbasikal 2-3 jam. Berbanding tuan-tuan semua, tuan-tuan perempuan berlari di treadmill. Punyalah boring kan. 10 minit, 20 minit dah rasa boring sangat. Jadi terpaksalah letak TV depan ataupun menonton ataupun buka handphone melihat cerita-cerita India, Hindustan dan sebagainya. Barulah boleh berlari lama sikit di treadmill. Tapi berbasikal very interesting. Saya pun dimaklumkan kita ada heroin kita, apa kita punya star kita kan di fakulti. Berbasikal. Medalist, gold medalist sukan staff. That's good. Mungkin yalah, kita boleh ajak lagi lah lebih ramai rakan-rakan kita untuk berbasikal. Sebab kalau berbasikal ni secara berkumpulan seronok. Jadi yang tak laju boleh jadi laju, yang tak confident pun boleh jadi confident. But anything safety kena dululah. Keselamatan, ciri-ciri selang kena ambil kira. Contohnya pemilihan jalan, topi, lampu, cek basikal dan sebagainya. Okey. Satu lagi berbasikal ni, dia mudah untuk membakar kalori lah. Senang-senang kita kata kalau satu jam tu 500 kalori kita boleh bakar. Okey. Dan ada juga orang yang menggunakan tu untuk bekerja dan sebagainya. Saya tak tahu di UKM ada tak orang pergi kerja naik basikal. Tapi saya pernah, awal-awal tu saya berbasikal. Pergi UKM berbasikal. So tapi masalah tu saya nak parking lah, nak parking. Takkan basikal RM40,000 nak parking dekat lot kereta kan? Nanti terus hilang. Jadi tu ada masalah. Jadi terpaksa simpan dalam bilik lah. Tapi very interesting berbasikal ke tempat kerja. Cuma kena bawa baju ekstra lah, nak mandi-mandi kan, lepas tu nak masuk kerja dan sebagainya. Apa lagi? Okay. Basikal juga baguslah dari segi untuk stability badan kita. Kita nak control kan, dia lebih baik. Okay. Basikal juga boleh meningkatkan stamina kita. Seperti lari juga. Okay. Dan juga membina otot-otot kita. Biasanya kalau basikal ni dia lebih lower body lah. Kaki kita dan sebagainya lah. Dia membantu. Dari segi apa, bila kita berkayuh, bila kita naik bukit dan sebagainya, dia akan membantu menguatkan otot-otot kaki kita, lower body kita. Dan at the same time dia boleh membakar lemak-lemak lah bahagian lower body. Okay, jadi kaki kita nampaklah slim sikit kan. Bukan kalau macam Sabah tu dia panggil apa, pendek-pendek tagap. Dahlah pendek, kaki dia besar kan, lebar. Jadi basikal kita boleh trim balik otot kaki-kaki kita lah. Okay. Alright. Antara kebaikan yang kita boleh, dia lebih kurang sama dengan berlari tu. Kardiovaskular, mobility sendi, stres menurun, kebimbangan, dia lebih kurang sama dengan lari. Cuma dia lebih low impact pada lutut kita. Okay. Alright. UKM ada kolam renang kan? Berapa orang dah swim? Sayang. Sayang, tak ada kolam renang kita tak swim. Bila tak ada swim, kita pergi ke pergi bercuti pula cari swimming pool untuk berenang. Jadi kadang-kadang doktor, kadang-kadang kita apa pergi tu? Ke kolam renang, kadang-kadang pergi ke kolam renang tiba-tiba dia tutup pula. Repair.
Itu yang tak sepatutnya tu, kan? Jadi bila dah kena jadual tu, dia kena ikut lah sebab kita 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 kena plan kan. Tak pernah kita bagi tahu manager kolam tu, so punctual buka. Okay, so swim ni, okay, tak boleh jadi alasan sebab kalau muslimah pun kita ada baju kan, baju-baju yang apa nama, bersesuaian, eh? Kita boleh beli. Dan saya tak tahu sama ada kolam kita tu dia ada ada khas untuk perempuan ke tak, tu saya tak tahu. Okay, sebab saya semasa saya jadi pengurus pegawai sukan di UPM dulu, saya ada buat sesi, sesi perempuan, sesi lelaki. Jadi you ada option, jadi tak malu kan. Jadi kita buat kelas untuk semua staff-staff wanita, memang banyak permintaan. Banyak sangat permintaan. Sebab sebelum dia balik kerja, dia swim, lepas dia balik kan, banyak permintaan. Dan sebenarnya kan, saya nak cerita, di UPM saya punya income kolam renang saya RM30,000 sebulan. RM30,000 sebulan. Bersih dalam RM20,000. Dengan membuat aktiviti kelas-kelas renang sahaja. Saya tak tahu di UKM, mungkin kita dah privatize. Tapi sebenarnya it can boleh generate money lah, very easy. Lagi-lagi cuti sekolah dan sebagainya, kita boleh bawa anak-anak dan sebagainya. Okay, kalau swim ni macam saya bagi tahu tadi, dia melibatkan satu badan. Kalau berlari, basikal bawah saja kan, ini dengan tangan kita, dengan dengan apa, muscle abdomen kita. Jadi semua melibatkan satu badan. Dan kalori yang dibakar ke lebih tinggi berbanding berlari ataupun berbasikal. Okey. Saya pun mula dapat shape saya, badan saya itu disebabkan oleh renang jugalah. Kalau tak, dia lebih apa, muscle kita lebih di bawah saja, tapi with swimming ni whole body kita. Boleh. Saya baru ni saya mengajar kelas akademik renang, saya ada 5 pelajar baru dapatlah. So saya ajar semua ni mula batu, semua tenggelam. Jadi saya pun dalam masa 10 minggu, 10 session, saya terpaksalah mengajar dan akhirnya semua boleh berenang. Jadi dia tak ada yang impossible. Okay? Kita boleh berenang. Dan mereka juga dapat menghabiskan ujian dalam semua kuak lah yang dia ajar. So itu menunjukkan bahawa tak ada yang mustahil lah. Okay? Right. So bukan saja untuk kesuruhan badan, tapi juga dia dapat membantu dari segi kadar di tanah di kita lah, membantu. Okey. Tanpa memberi tekanan pada badan kita. Okey, daya tahan, kekuatan dan menguatkan otot badan. Itu saya kata kalau nak slim ni, swim lah. Dia lebih, sebab dia boleh apa kata orang tu, dia boleh tone badan kita, buat toning, body toning. Okey. Dan kita tengok kadang-kadang orang yang swim ni dia punya upper body tu dia lebih lebar, lebih apa, lebih muscular lah. Yang pun boleh nampak seorang swimmers, orang yang swim upper body dia lebih cantik lah kan, kita panggil. Okay, alright. Okay, kenapa renang juga sebenarnya dia membantu untuk orang yang cedera. Okay, kenapa saya berenang? So, kadang-kadang bila kita berlari, berbasikal, kadang-kadang kita ada kita akan mengalami kecederaan kecil kan, contohnya di kaki dan sebagainya. So dengan berenang, kita akan kurang impact pada kecederaan tu. Tapi but kita still boleh exercise. Jadi swimming ni macam saya sekarang swim, saya tak pakai kaki. Saya pakai tangan je. Kaki tu hanya untuk float saja. Jadi itu membantulah, sebab nanti kalau saya nak swim Ironman pun saya kena swim dalam 3.8 kilometer dekat laut. Jadi bayangkanlah, kalau boleh kita kurangkan dari segi pergerakan kaki, banyakkan tangan, sebab lepas tu bila triathlon ni kan, lepas swimming dia akan basikal. Basikal digunakan kaki. Lepas tu kita berlari lagi 40 42 kilometer, so dia menggunakan kaki lagi. So semasa berenang tu memang menggunakan upper body lah, banyak menggunakan tangan. Arthritis, kita nak jalan pun sakit kan, siapa yang kena gout apa semua ni, pergi tolong turun kolam renang. So tak payah gunakan kaki, kita gunakan upper body saja. Okay, so it's very good exercise kepada yang ada masalah sendi, kecederaan dan sebagainya. So atlet-atlet di Sabah FC pun sama, pemain-pemain dia ada masalah, itu saya akan bawa ke swimming pool lah untuk buat rehab, dan juga untuk terus melakukan latihan atau senaman. Okay, membakar kalori,
swimming ni adalah yang terbaik dalam kita membakar kalori. Orang kita boleh senang-senanglah membakar 400 ke 500 kalori dalam masa sejam. Okey. Dan dia lebih baiklah kalau kita tengok, kalau kita buat kajian ni sama ada yoga ke berlari berbasikal, sebenarnya dengan impak yang kurang pada badan kita, swimming ni dia membakar kalori yang lebih. Jadi biasa kita tengok perenang-perenang kurus kan, lean, muscular. Jadi sebab itulah itu dia punya pergerakan physical tu dapat membakar apa kalori seluruh badan. Okey. InsyaAllah Mac ni saya akan menyertai renangan daripada Pulau Kapas ke Marak sejauh 6.5 km. Saya pun tak tahu, tapi saya cuba sajalah. That's why untuk persediaan saya untuk Ironman yang hujung tahun ni lah. Saya pun tak tahu macam mana. Saya harap tidak ada arus yang deras lah ketika merentas tu. Sebab dia orang kata pernah dalam sejarah, baik-baik 6.5 km dia boleh menjangkau sampai 10 km kita berenang di laut itu. Itu yang harap-harap tahun ni okey sikit lah kan. Seterusnya, mengurangkan stres dan tingkatkan kualiti. Ini lebih kurang samalah macam lari tadi. Swimming pun bagus. Saya kalau lepas swimming ni malam memang tidur lena. Cukup-cukup lena. Okey. Yalah, baik untuk hormon kita, memperbaiki masa tidur kita. Okey. Dan dia akan mengurangkan masalah-masalah tidur lah. Okey, satu lagi mood yang baik. Dia lebih kuranglah lari semua. Akhirnya mood kita lebih baik. Itu tiga yang basic. Tiga yang basic yang kita boleh ikut. Kalau tak ada, kalau mungkin kata saya lebih suka bersukan lah. Saya lebih suka main badminton, bola sepak. Okey, tak ada masalah. Boleh pilih-pilih apa sukan-sukan yang tuan-tuan dan puan-puan suka. Aktiviti fizikal yang tuan-tuan suka. Boleh teruskan. Yang penting kita gerakkan badan kita. Kita tingkatkan kadar nadi kita, kita tambah supaya dia akan biasa dengan apa tekanan yang lebih tinggi, so kita build up kita punya cardio lah. Okey, apa-apa sukanmu saya secara logik ni dia akan menurunkan berat badan lah kalau kita bersukan dengan betul, intensity dengan betul, dan juga menurunkan paras kolesterol, memperbaiki peredaran darah, mengurangkan hipertensi, imuniti yang lebih kuat, otot yang lebih kuat dan juga tulang yang lebih kuat. Cuma apa sukan yang kita pilih pun kalau boleh biarlah ia bersesuaian dengan persediaan tubuh badan kita. Sebab kita maklumkan kebanyakan kematian yang berlaku semasa sukan adalah disebabkan apabila kita bersukan tu dia punya apa intensity tu tinggi dan badan kita tidak dapat adapt intensity tu. Contohnya yang kita nampak kebanyakan yang kematian ni disebabkan oleh bermain badminton. Saya banyak akan rasakan saya yang collapse disebabkan main badminton. Sebab badminton ni dia very hard. Dia macam sudden intensity kan. Kita smash, kita lompat. Betul tak? Jadi kita pun dah main macam Lee Chong Wei kan. Padahal kita tak training pun tapi cara main dah macam mereka. Jadi you know, smash 2-3 kali, 10 kali tak habis-habis, terikut kawan dan sebagainya. Itu antara penyumbang lah. Kes dalam bola sepak pun ada yang tumbang. Yang baru ni di UPM. Saya rasa ada beberapa syarah yang collapse semasa main golf. Tapi mungkin disebabkan oleh usia lah kan. So maybe because of you have to walk and then panas kan dan sebagainya. Dia collapse ya. Semalam kot berlaku, kita kehilangan seorang lagi. Saya rasa bekas pesyarah di UPM di club golf. Tumbang ketika bermain golf. Okay, cara mencapai. Okay, so tahun baru saya rasa kita kena mestilah ada, at least ada lah kan. Boleh tak? Kita berazamlah sedikit. Daripada tak berjalan jauh, kita start berjalan. Tak berlari, kita start berlari. Mulakan.
So saya yakin tak ada masalah kalau kita boleh ada target KPI kita menerbitkan jurnal research dan sebagainya, kenapa kita tak boleh spare sikit time kita untuk diri kita sendiri, tubuh badan kita. Okay? Right. First kali ialah ini paling susah, tabiat. Nak menukar tu yang gaya hidup hari-hari tu, nak menukar bukan senang. Macam saya cerita kan, saya pun sampai orang peli, dekan saya peli saya, doktor pun doktor India, so saya apa insaf. Dan betul jugalah kadang-kadang pesyarah sensukan, mengajar sensukan tapi badan tak macam orang sukan. Jadi macam mana jadi role model kepada pelajar? Jadi saya kena berubah. I have to change. Jadi ini bukan senang untuk menambah aktiviti dalam kehidupan. Tapi tidak mustahil. Jadi kita kena buat diary. Kita kena catatkan. Okay, hari ini saya nak buat apa, besok nak buat apa, seterusnya nak buat apa. Okay? Tuliskan matlamat kita tu. Kalau boleh tampal. Kalau macam saya tampal kat dinding rumah saya tu. Hari ini saya nak berjoging. By 2 weeks saya nak menyertai pertandingan ni. So I have to ready macam ni lah. So letakkan matlamat. Dan matlamat ni yang boleh dicapai lah. Saya nak berbasikal 50 km. Sebab saya kalau berbasikal, kami biasa buat fondo 100 km. Setiap hujung minggu 100 km, 100 km. Okay? So kita mesti ada matlamat. Tak tercapai tu belakang cerita. Mungkin banyak-banyak perkara yang tiba-tiba tayar pancit ke bocor sebagainya. Tak apa. Tapi kita mesti ada matlamat. Okay? So tulis, tampal supaya kita ingat. Okay, mesti matlamat kita realistik dan mula dari sikit. Janganlah terus nak 100 kilo. Oh, Izam tu buat 100 kilo, saya pun nak buat 100 kilometer. Janganlah kan? So, apa kemampuan kita? Kalau boleh, saya mula-mula basikal pun 10 kilometer pun rasa dah penat dah. 7 kilometer rasa macam dah jauh sangat. Tapi kita improve lah dari masa ke semasa pelan-pelan. Okay? So, realistic, specific, measured, attain, relevant dalam masa yang sesuai, time bound. Okay, satu lagi. Tak ada, susah sangat. Alamak. Cari kawan. Ini paling senang. Cari grup. Kalau nak berlari, cari grup yang boleh berlari. Kalau nak berbasikal, cari grup yang berbasikal. Sebab kita akan saling tolong-menolong. Saya di masa di Sabah tu ramai, saya tak kenal, tiba-tiba follower saya di Facebook datang kontak saya. Saya berada di Sabah sekarang. Saya dah pindah di Sabah. So boleh tak saya join? Jadi saya pun jemput mereka untuk join saya saya berlatih dan sebagainya. Sekarang ni mereka lebih laju. Lebih laju, lebih cergas daripada saya. But it's okay. Itu tugas kita sebagai pendidik, sebagai jurulatih dan sebagainya. Tak ada masalah. Kita happy melihat orang lain lebih boleh cergas. Lebih baik daripada kita. Okay? So cari kawan yang mempunyai sama hobi. Jadi kita boleh set pukul berapa nak keluar, hari apa, kat mana destinasi kita dan sebagainya. Okey. Dan jangan lupa apabila dah susah-susah kan. Pernah dengar tak cheat day? Cheat day. Kalau dah satu minggu tu training, hujung minggu tu kan, kita bagilah sedikit ganjaran pada diri kita. Dah satu minggu tak makan aiskrim, tak makan, bolehlah makan sedikit ganjaran. Tanya kerana dapat apa, membakar berapa kalori, dapat berbasikal berapa jauh. Okay, so kita award diri kita. Okay, take your time dengan family ke, begitu wayang ke apa semua. Okay, so you reward yourself. Okay, so kita lebih suka sebab kita mesti ada motivation, kita mesti ada award pada diri kita. Okay, lepas tu dari segi okay. Jadi sekali lagi, kalau saya boleh rumuskan, kalau boleh kita bermula dengan berjalan. Berjalan setiap hari. Elakkanlah naik lift. Kalau ada tangga, naik tangga. Kan? Kalau boleh parking, parking jauh sikit. Berjalan. Kalau boleh naik kereta tu, kalau boleh masuk bilik, terus kita masuk bilik. Kan? Tapi kita park jauh sikit, kita cuba berjalan. Berjalan. Daripada kita duduk monitor depan screen saja. So let's say 1 hour or 2 hour after that, please bangun, pergi jalan. Pergi keluar ke, buat air ke apa, masuk balik, continue. Jangan berterusan duduk di kerusi menghadap komputer. Sebab kadang-kadang dia boleh menyebabkan sakit pada tulang belakang,
dan sebagainya. Okey, berlatih dengan pakar. Okey, sekarang ni banyak trainer, trainer-trainer yang sama ada di dalam group ataupun individual. Sebab kita rasa kita kalau ada kemampuan, kita bayar mereka ni, dia boleh membantu membuatkan program latihan untuk kita. So dia monitor, dia boleh buat test dan sebagainya. So, lepas tu kita ada kawan lagi kan. Ini satu trend, trend sekarang ni orang membayar personal trainer. Okay. Kalau di Sabah tu orang tak kira duit, dia bayar personal trainer supaya dapat train dia. Sebab dia kata saya nak kurangkan berat badan saya 20 kilo. So dia bagi kat trainer tu, trainer tu kata okay, give me 2 months so you ikut saya punya program. Okay, ha? Sebab kalau kita dah sakit, kita bayar berapa ribu pun susah, eh? Susah untuk kembali. So before benda ni berlaku, why not? Ha? Kita laburlah sedikit. Okay? Sama juga, ini juga macam di kami punya program sukan dan rekreasi ni, next semester insyaAllah saya akan cuba buat untuk train the trainer lah. Jadi pelajar-pelajar ni kita train dia, so dia boleh jadi personal trainer. Ini juga akan membantu dia punya apa graduate capability lah. Selain keluar, kalau tak dapat jadi cikgu, mungkin dia boleh buat part time. Ataupun dah jadi cikgu, boleh buat part time juga kan. Dan mungkin ni juga satu lagi penambahan untuk apa nama graduan inilah. Kalau dia pergi bekerja, dia kena compare dengan pelajar-pelajar sukan lain, mungkin dengan adanya sijil kemahiran, so dia boleh boleh terpilih dapat pekerjaan. Okay, pilih sukan pilihan anda. Pilih yang mana, kalau boleh bersukan yang kita sukalah, jangan yang kita tak suka. Bila kita tak suka, nanti apabila kita tak boleh buat, kita akan dimotivate. So pilih sukan. Sukan yang macam mana, yang family masuk ke, yang ada kawan, so yang you enjoy. Sebab aktiviti fizikal kita mesti sesuatu yang enjoyable. Okay, alright. Seterusnya makan. Makan ni macam biasalah, tuan-tuan pun, saya pun kadang-kadang susah mengawal saya punya diet ni kan. Tak kalah makan sayur semua, tapi apa saya buat ialah saya kurangkan makan nasi. Kalau boleh makan nasi tu macam satu genggam nasi tu cukup. Sebab bila nasi ni banyak, dia nak lauk banyak kan. So penting makan tapi dalam kuantiti yang secukupnya kan. So kita kawal dari segi kuantiti. Okey, tidur, ini sebab kami pernah buat research, you bagus macam mana pun, sebab dengan pasukan Sabah FC ya, kita tengok, kita train dia, kita pasang GPS, kita buat performance analysis, kita buat video apa semua, tapi kita dapati bahawa bila game selalu macam tak menjadi, player ni seolah macam penat dan sebagainya. Jadi bila kita check, kita dapati bahawa kebanyakan pemain ni dia tidur tu tak cukup, tidur lewat kan, lepas tu dia banyak benda lain, main game lah apa semua. Jadi kita kena jaga, sebab kita bagus macam mana pun, tapi kalau tidur tidak cukup, dia boleh mengganggu semua elemen, sama ada technical, psikologi, physical. So tidur ini boleh mempengaruhi semua variable tadilah. Okay, and then air. Air ini very important. Sama juga kalau kita berlari, macam marathon kan. Kalau nak berlari marathon tu, kan setiap kali marathon dia ada water station. Kalau boleh berhenti, ambillah air. Minum sikit pun tak apa. Tapi make sure you ambil. Jangan tak ambil, kata saya nak cepat, saya tak ambil air. Sebab kita takut dengan kekurangan air itu, hydration boleh berlaku. Kalau dengan cuaca panas, kita boleh kena heat stroke. Boleh menyebabkan krem dan sebagainya. Make sure. Saya Ironman pun, triathlon pun, saya akan pastikan saya grab satu cawan, saya minum, saya berlari. Sambil berlari, saya ambil air, saya minum. Okay, untuk mengelakkan ini semualah. Okay, yang kadar nadi rehat tadi, saya nak share sikit dia punya formula lah. Senang saja. 220 tolak usia kita. Usia kita berapa? So 220 tolak usia kita. Itu adalah maksimum heart rate kita. Okay. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh mencari kadar nadi sama ada smartphone ke smartwatch ke. So bila kita exercise, kita make sure jangan terlebih dengan
maksimum heart rate kita. Okay. Biasanya maksimum heart rate tu dengan kadar nadi rehat tu dia akan bagi pada zone lah. Zone 1, 2, 3, 4 sampai 5. So biasanya kita nak zone yang macam mana. Kalau boleh training tu biarlah moderate, at least moderate. Jangan terlalu terlalu relax sangat exercise sampai kadar nadi tak naik pun tak tak ada efek. Okay. So kita kena moderate ataupun lebih. Jadi macam mana nak lebih, satu lagi indikator apabila kita berlari, cuba kita bercakap. Boleh tak bercakap? Kalau tercungap-cungap, iyalah tu. Okey. Maksudnya kita punya zone tu dah okey. Tapi kalau berlari masih boleh bersembang dengan kawan, cakap lancar, maksudnya belum capai lagi. Tapi kalau kita dah mula suka bercakap, kan, cakap tu dah mula nampak goyang, tu maksudnya okeylah. Itu salah satu indikator lah yang tuan-tuan boleh gunakan. Bukan saya nak promote, tapi kalau ada duit lebih dan sebagainya, kita boleh dapat bonus kan, 100 kan. Mungkinlah boleh beli smartwatch. Sebab saya sentiasa pakai. Saya nak tidur pun saya pakai. Saya nak exercise pun saya pakai. Sebab saya nak tahu heart rate. Dan saya boleh set kan tu. Kalau sampai maximum heart rate saya, jam tu akan berbunyi. Jadi kita tahu, something wrong. Jadi kita terus duduk, kita berhenti, kita buat pernafasan. Teknik pernafasan, tarik, in-depth, hold 5 second, lepas tu kita keluarkan balik, hold 5 second, tarik balik, okey, supaya kadar nadi kita tu stabil balik. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita bila dah heart rate tinggi, kita push lagi. Kadang-kadang kita risau, kita stress pun sama, heart rate kita boleh naik. Betul tak tuan-tuan? Bila kita nampak accident kan, ataupun kita adalah buat sedikit kesilapan atau kena marah, tiba-tiba heart rate kita akan naik. Itu normal. Tapi bagaimana kita nak kontrol bagi turun tu naik? Turunkan balik kadar nadi tu. Banyak. Especially on teknik pernafasan. Okay. So insyaAllah pada masa akan datang, kalau ada peluang dan sebagainya, mungkin kita akan boleh buat bengkel apa semualah tentang teknik pernafasan dan sebagainya. Jadi Tuan Pengerusi, saya rasa ini saja sesi saya untuk hari ini. Saya lebih kepada pengenalan saja. Mungkin saya target ni yang grup-grup beginner lah, yang dah atlet ni dia tak kisah. Jadi kalau boleh selepas sesi ni cubalah target something, at least kita mulakan at least hari ni. Apa yang kita boleh buat? Mungkin kita boleh mula dengan berjalan dan saya harap dengan pengkongsian ini dapat boleh memberi ilmu dan juga motivasi supaya kita terus menjaga kesihatan kita, especially jantung kita. Sebab kalau benda dah berlaku, kita susah nak ni. Dan jadi sebelum apa-apa berlaku, kita sayangilah jantung kita, kita latih dia. Jadi insyaAllah saya rasa kualiti kehidupan kita akan lebih baik. So dengan itu, sekian terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya dan kepada semua yang setia lah mendengar saya habis. So sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Nizam. Sebelum kita pergi ke beberapa soalan tu, saya nak merumuskan lah ya, nak merumuskan sedikit sebanyak perkongsian yang 200 tolak umur ya, itu pertama kali saya dengar dan dia mendapat juga beberapa thread dalam chat section ni. Sebelum tu, rumusan apa yang kita boleh buat adalah berjalan setiap hari, sekiranya kita berjalan ni sangat kurang, berlatih dengan pakar. Kalau tiada pakar, mungkinlah boleh cari kawan-kawan yang sangat aktif, pilih sukan pilihan. Berlari, berbasikal ataupun berenang. Kalau berlari ataupun berbasikal mungkin bahagian bawah badan saja, tapi kalau berenang dapat semua sekali ya, tangan, leher, kaki dan sebagainya. Kalau cedera pun berenang mungkin pilihan yang baik, sebab kawasan kecederaan tu mungkin tidak sentuh dan kita boleh buat mungkin apa ni, macam membaiki jugalah kawasan yang cedera. Makan lebih sayur-sayuran, tidur yang cukup untuk mengurangkan stres, minum air banyak. Saya sekarang ni pergi ke beberapa soalan yang diajukan dalam chat box tu. Ada soalan tu yang telah dijawab beberapa kali oleh rakan-rakan kita ni. Daripada Aida, kata saya, saya terpaksa pergi ke atas. Tapi kalau tak
saya rasa saya ingat macam inilah soalannya. Ada tak exclusion untuk 200 tolak umur tu? 121 tolak umur. Takut mungkinlah seseorang itu dia mungkin badannya besar ataupun dia mungkin ada masalah kesihatan lain. Ada exclusion ke, Prof? Okey, formula tu sebenarnya dia ada banyak formula, tapi itu formula yang paling senang lah yang diguna pakai. Dia sebenarnya itu untuk orang kebiasaan, normal people. Normal people, dia itulah formula yang biasa digunakan. Sebab internationally dia akan gunakan formula tu. Tapi walaubagaimanapun, bagi atlet yang aktif, dia lebih. Walaupun you kira mungkin 220 tu tolak 50 kan, tapi dia boleh pergi lebih daripada tu sebab dia atlet. Jadi formula tu hanya untuk orang yang biasalah. Untuk kebiasaan orang biasa. Tapi apabila kita buat timing tu, janganlah terus maksimal heart rate kan. Kita bagilah kurang sikit. Let's say kalau kita punya tu 180, kita kurangkanlah 170. Jadi apabila kita jam tu berbunyi, contohnya, jadi kita dah aware, oh saya masih ada lagi beberapa ni kan. Jadi kita boleh slow down kita punya aktiviti lah. Terima kasih, Musi. Terima kasih, Prof. Soalan berikutnya daripada Puan Junaidah ke Prof. Junaidah ni. Adakah amalan air detox guna sendiri seperti campuran lemon, serai, halia bagus untuk kesihatan dan bagus diamalkan setiap hari? Ya betul. Saya pernah tengok semua tu. Memang saya pun suka tu air serai tambah-tambah lemon tambah ni kan. Memang sebenarnya boleh cari banyak ni. Dan even apa nama yang dekat shopping complex tu, apa nama yang air yang detox yang saya dah tak ingat lah apa nama. Saya pun selalu beli juga dekat situ. Bukan ketum eh? Bukan ketum. Ketum kalau di Thailand baru ni dia okey. Boost juice. Yeah, kat situ pun boleh. Memang dia dah ada that formula tu kan. So dia jual. Saya pun kadang-kadang sampai di shopping complex saya pergi ke Boost ni lah. Saya beli juga. Apa namanya? Boost juice namanya? Dia like kedai lah, kedai. Okey. Okay. Soalan seterusnya mengenai tidur yang cukup, sebab ada pertanyaan. Saya rasa mungkin sebelum-sebelum ni kita ada dengar mungkin apa, setengah-setengah orang tu dia kata 6 jam tidur cukup ataupun 5-6 jam tidur cukup. Tapi tadi tu kita dengar 6-8. Jadi apakah pendapat Prof? Cadangan. Okey, dia apa yang dia bagi ni adalah untuk semua orang lah. So dia cadangkan 8 hours paling cukup. Tapi dia depend juga. Kalaulah kita, dia macam ni kan, kita pernah tak kita bila kita terbangun dan kita rasa fresh. Kan? Jadi saya rasa itu pun cukup sebenarnya. Kita rasa kita dah cukup tidur gitu tu. Bila kita bangun, kita dah tak boleh tidur dah. Kita rasa kita dah fresh. Itu pun boleh jugalah indikator. Cuma maksud saya ni tiba-tiba kita tidur lewat. Kan? Tidur lewat. Pukul 1 tidur, tiba-tiba pukul 4 pagi, pukul 3, 5 pagi, kita paksa diri kita bangun sebab kita paksa travel dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan tidur tu tidak mencukupi bagi individu itu. So kita tanya badan kita. Kita okey tak? Fresh tak? Kalau fresh, tak ada masalah. Macam tengah hari lah, kalau kita tidur sekejap, bagus sebenarnya. Bila lepas kita makan ke apa, kita duduk di kerusi itu, kita baring sekejap. Lelap bukan yang lama. Lelap bila tersedar terus bangun. Jangan sambung-sambung lagi. Itu dia akan nampak kita lebih fresh lah. Terima kasih, Musi. Yes. Saya rasa tak ada lagi soalan daripada chat box. Saya sekarang ini bukalah kepada soalan apa ni, sidang pendengar-pendengar ada 190. Saya rasa ramai juga hari ini. Adakah soalan, mungkin boleh bagi satu soalan lah sebab lepas ni takut ada nak bergambar semua kan. Jadi kita target by 10 tu kita semua dah selesai semualah. Pengusi ada satu soalan ni. Dia kata badan kita cukup air ke tidak. Macam saya bagi tahu tadi, salah satu indikator mungkin kita boleh tekan kulit kita tu sama ada kulit kita tu bounce back tak. Kalau kita tekan dia macam apa ke dalam, maksudnya dia salah indikator yang tak cukup air lah. Kedua, kita kencing. Kita akan dapati bahawa kencing kita pekat atau kuning dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahawa dalam badan kita tu tak cukup air. So you drink. Jadi biasanya kencing itu lebih jernih lah. Itu menandakan bahawa air itu cukup telah disalurkan.
Ataupun banyak lagi lah cara mungkin kita tengok bibir kita terkupas, lemah, tu ambil lah air. Okay? Okay. Saya rasa kita berhenti dulu setakat ini, Prof. Sebelum kita berhenti tu, ada satu pesanan penaja kita ni. Untuk Februari dan ke hadapan, kita punya sesi tazkirah ni akan dibuat sebulan sekali lah. Okay, tapi kita mohon apa ni sokongan yang padu seperti hari inilah, dapat hampir 200 ini. Pernah kita sampai 230 pesan saya. Sekiranya ada apa ni topik yang hangat ataupun terkini. Tapi 190 alhamdulillah, dan kita meminta sokongan padu rakan-rakan di fakulti dan juga mungkin di fakulti lain yang boleh mendapatkan manfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Nizam ya, daripada Fakulti Pendidikan. Ada perkara yang memang saya tak pernah tahu sebelum ini, 220 punya rule tu, okay, alhamdulillah hari ini dapatlah saya buat sedikit guidance kepada diri saya. Kadangkala pagi Jumaat ni adalah pagi yang baik untuk saya untuk berlari sebenarnya. Pagi Jumaat ni, Jumaat ni relax sikit kan. Jadi kadang-kadang kita tengok pukul 8 lah, tapi takutlah mungkin kita terlebih kan. Terlebih heart rate tu bahaya juga kan. Nak kejar sangat pukul 8, takut sekarang langsung tak datang ke office kan. Jadi kita mohonlah apa ni, kita berharap Prof. Nizam dikurniakan kesihatan. Jadi kita sharing, Allah pun memberikan kepada kita kesihatan yang lebih baik untuk mungkin kita boleh berbakti lagi kepada negara lah sekarang ni untuk Prof. Nizam ya. Dan semoga ialah dapat apa ni mungkin kenaikan pangkat lagi di masa-masa akan datang, kesihatan, rezeki yang banyak, anak-anak yang sihat dan membantu juga ya. Saya serahkan mungkin kepada ICT ya, kalau katakan nak ada gambar dan sebagainya. Terima kasih ya Prof. Nizam. Ya, boleh buka kamera semua untuk kita ambil gambar. Okay, 1, 2, 3, senyum. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Prof. Nizam. Jumpa lagi insyaAllah di Padang UKM ataupun Kuala Renang UKM ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh.